Oke guys, ketemu lagi dengan saya pemancing junior. Kali ini kita akan mancing menggunakan sampan. Nah, kita akan coba mancing di belakang Pertamina, tepatnya di sekitar kolam TPI atau di hutan bakau. Nah, kita coba akan mancing sedikit ke tengah, nanti menggunakan perahu. Oh ya, jangan lupa terus ikuti channel kami dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta komentar untuk video kami agar kami dapat terus berkembang. Ikuti kami. Ini perjalanan mancing menggunakan sampan dayung manual ini guys. Maklum belum terbeli mesin. Menuju Samudra Hindia. Samudra Hindia. Ikuti terus kami, mudah-mudahan hari ini mendapat tangkapan yang cukup bagus. Cukup janjikan. Oke, ikuti terus kami. Nah, itu tujuan kita guys. Hey guys, dapat strike ikan pertama, dapat ikan aneh guys. Guys, mari lalat. Mari lalat. Ikan apa ini guys? Ini buntalnya agak seram ini guys. Buntal badak ini, buntal belimbing. Buntalnya ada tanduknya. Seram guys. Buntal belimbing tuh, tapi giginya tidak setajam buntal biasa guys. Ini buntal unicorn ini tuh, anda lihat, bisa lihat tanduknya cukup tajam, punya tanduk dia. Gih, buntal ngeri guys, kenapa ini? Nih, sekitar wilayah dermaga TPI dan daerah pertengahan yang itu dermaga angin cukup kencang. Lagi-lagi rilis itu, rilis dimakan di sate enak ini guys. Maaf guys. Oke guys, tadi cuaca buruk jadi kita tidak sempat merekam strike-nya guys. Nah, ini kita dapatkan macam-macam nih guys. Ada ikan belana, terus ikan apa ini, baronang, pinang-pinang, dan ikan pinang-pinang kecil guys. Nah, ini ikan belana size cukup. Dan ada ikan kungkun kecil. Cuaca buruk tadi kita tidak sempat menvideokan waktu saat mancing ikan-ikan ini, hanya pada ikan buntal belimbing tadi saja. Kebetulan baterai HP saya habis. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Salam cengkam.